See, no matter what I see. Mari kita tenang teduhkan hati kita. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Engkaulah tujuanku, kami. Kami di sini hanya untuk Engkau, Bapa. Kuasamu tak terbatas, kasihmu tak ternilai, Tuhan. Tak mungkin ku membalas segala yang kau perbuat, Tuhan, di hidupku. Ingin ku lakukan yang terbaik, ingin ku berikan semua yang baik, namun ku tak mampu, karena ku selalu berjalan tanpamu. Satu hal yang ku rindu, menyenangkanmu selalu, Bapa, di hidupku. Mengasihimu selalu, sampai bumi berlalu, itu tujuanku. Ingin ku lakukan yang terbaik, ingin ku berikan semua yang baik, namun mampu, karena ku selalu berjalan tanpamu. Satu hal yang ku rindu, menyenangkanmu selalu, Bapa, di hidupku. Mengasihimu selalu, sampai bumi berlalu, itu tujuanku. Itu tujuanku. Itu tujuanku. Ubah hati kami, agar kami jadi sepertimu, Tuhan. Terima kasih, Bapa.
Shalom RYC, welcome di RYC On Air di bulan Mei kali ini. Nah, RYC On Air kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, diskusi asik ya, bareng salah satu youth pastor kita, yang tentunya sudah tidak asing juga buat teman-teman semua, yaitu Pastor Henry Chandra. Halo Pastor, gimana kabarnya nih? Koko dan saudara kita nih. Mantul. Mantul ya. Kita kebiasaannya manggil ini ya, bro ko ya, di sini pakai pesan kayak aneh ya. Hari ini mau ngomongin apa nih, ko Henry ini? Apa yang mau dibagiin buat kita semua? Kita mau ngomongin sesuatu yang penting dalam sebuah relasi nih. Ya, yang isunya itu udah dari zaman bahla sampai sekarang nggak hilang-hilang. Apa tuh? Ya, terus. Apa coba? Di dalam relasi apa sih yang penting, Pastor Grant? Waduh, banyak itu faktornya. Banyak banget ya. Nah, hari ini makanya kita kupas berarti ya, salah satu dari antaranya. Siap, siap. Kita kupas. Oke deh. Kalau gitu teman-teman pasti juga udah gak sabar buat dengerin sharing dari Ko Henry atau dari Pastor Henry. Jadi kita gak usah lama-lama. Tapi setelah nanti Ko Henry sharing, teman-teman jangan tinggalkan RYC On Air dulu. Karena kita akan tanya-jawab ya. Kita akan diskusi. Nanti apa yang disampaikan dari Ko Henry akan aku coba tanggepin. Dan semoga ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan tentunya menjadi petunjuk bagi teman-teman untuk menjalankan hidup di hadapan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita akan mulai. Kita akan dengerin. Tapi sebelum itu kita mau satukan hati kita. Kita berdoa bareng. Yuk kita berdoa. Bapak, ini kami yang hadir di ruang virtual ini. Meskipun kami tidak berkumpul secara fisik di satu ruangan yang sama, tapi kami percaya kehadiran-Mu menyatukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Biarlah sore ini, waktu ini menjadi waktu yang penuh dengan berkat, supaya kami benar-benar memperoleh kebenaran dari hati-Mu, untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ke depannya, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang berharga dan tidak ternilai ini. Kami mulai sharing hari ini di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Haleluya. Amin. Oke, Ko Henry. Silakan. Apa yang menjadi masalah dari zaman bahala itu dan berpengaruh dengan relasi kita? Coba dibagiin. Oke, Bro Grant. Yang namanya relasi itu memerlukan satu sifat, satu hal yang esensial yang kita biasa kenal dengan nama kesetiaan. Ya, bisa bayangin nggak ada satu relasi terus di dalamnya tidak ada kesetiaan? Susah itu, susah. Wah, berat kan? Berat. Dan tahu nggak? Ya, yang namanya ketidaksetiaan, contoh aja dalam hubungan yang hot, yang umpama laki-laki dan perempuan, itu ada isu ketidaksetiaan atau yang biasa kita sebut affair ya. Selingkuh nah, ya. Iya. Nah, kira-kira Bro Grant, menurut Bro Grant itu kapan sih selingkuh itu muncul atau affair itu muncul, ketidaksetiaan itu muncul kapan sih? Waduh. Dari pikiran kita yang udah pengen punya pasangan lain itu udah mulai kayaknya ya, udah bibitnya ya. Dalam sejarah manusia nih, kapan pertama kali kira-kira muncul yang namanya affair itu? Kapan tuh? Ya sejak manusia punya relasi. Oke. Ya, dengan kata lain masalah affair ini kalau mau ditarik mundur itu waduh udah enggak kehitung lah, udah puluhan ribu, mungkin bisa ratusan ribu tahun lalu lah ya. Semenjak relasi itu ada, terbentuk, di situ juga lah muncul sisi negatifnya, yaitu affair atau ketidaksetiaan. Dan yang membuat ini menjadi kompleks, ternyata tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, yang bisa ada affair atau ketidaksetiaan. Hubungan dengan Tuhan juga bisa ada ketidaksetiaan kan, bro? Ya kan Bro Grant ya, ini mendalami pasti. Perjanjian lama ya. Historisnya itu panjang. Kita lihat isu-isu ketidaksetiaan, gak usah jauh-jauh lah ya. Manusia dan juga umat Israel itu kan
Waduh, dipertontonkan begitu rupa dengan gamblang ya di dalam Perjanjian Lama. Iya. Wah, jadi antara manusia dengan Tuhan itu isu ketidaksetiaan juga ada. Ya. Nah, manusia dengan manusia lainnya umpama sahabat. Bisa ada enggak? Atau pertemanan? Isu ketidaksetiaan bisa muncul enggak? Bisa, bisa. Ya. Lalu umpama kita rakyat, masyarakat dengan negara. Bisa muncul enggak isu ketidaksetiaan? Bisa juga. Bisa juga. Kita umpama ya, karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan. Bisa ada isu enggak ketidaksetiaan dengan kantor atau perusahaan? Waduh, bisa juga itu, pasti bisa. Jadi yang namanya relasi itu, relasi apapun, bisa ada isu ketidaksetiaan. Ya, betul, setuju. Dan itu nyata, senyata persaudaraan kita, kira-kira gitu ya. Boleh, boleh. Wah, itu kita jumpai hari demi hari. Ya mungkin ada sobat-sobat kita yang sedang mengalami pedihnya hidup karena dilukai ya. Iya. Sobat ketidaksetiaan umpama teman, bisa-bisa juga sahabat ya, bisa juga ya pacar atau mungkin pasangan ya. Bahkan hubungan antara orang tua dan anak aja bisa ada ketidaksetiaan di situ ya. Betul. Wah, itu repot. Jadi di sini kita lihat yang namanya ketidaksetiaan itu nyata. Itu persoalan klasik yang sampai sekarang nggak hilang-hilang dalam kehidupan manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tadi kan kita ngomongin soal relasi ya. Ya, karena seyogyanya, ya dari buku yang kita baca belum lama ini ya, bukunya seorang teolog yang ternama di Indonesia yang mengutip gagasannya seorang teolog wanita, kenapa kita bisa mengalami isu ketidaksetiaan dari zaman bahala sampai sekarang? Karena manusia itu punya satu natur, satu hakikat yang tidak bisa ditawar ya. Manusia itu rapuh. Vulnerable. Manusia itu rapuh. Dan manusia yang rapuh ini adalah manusia yang berelasi. Seperti teori yang ada di sosiologi atau IPS zaman bahala ya. Makhluk. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sosial. Otomatis manusia berelasi. Dan selama ada relasi, tentu saja ada isu ketidaksetiaan bisa muncul di situ. Resiko itu selalu ada. Jadi ketidaksetiaan itu benar-benar menjadi bagian yang ada dalam resiko kita sendiri sebagai makhluk yang rapuh. Ya, sebagai makhluk yang rapuh dan harus berelasi dengan pihak lain. Tuhan, orang tua, sahabat, pasangan, dan lain-lain. Jadi otomatis kita sebagai orang Kristen harus menyadari ini isu, ini nyata, ini sesuatu yang perlu kita cegah. Perlu kita coba gumuli. Kalau bisa, atasi. Karena ini adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Dan oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di dalam perspektif Kristen? Nah, ada dua tesis yang ingin saya bagikan, ada dua argumen yang ingin saya sampaikan buat sobat-sobat RYC dimanapun sobat-sobat berada, yang menjadi perenungan saya untuk bisa menyingkapi isu ketidaksetiaan ini. Oleh sebab itu, tema pembicaraan atau diskusi kita hari ini adalah radical faithfulness. Yes. Kesetiaan yang radikal. Kenapa mesti radikal kesetiaan itu? Nah, tesis saya atau argumen saya yang pertama adalah didasari pada kesaksian Alkitab, baik itu PL ataupun PB, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Faithful God. Nah, itu harus jadi mindset kita. Itu harus jadi paradigma kita ketika kita memandang who is our God. Siapa Allah kita? Allah kita itu Allah yang bagaimana? Ya. Di dalam satu bagian kita bisa berkata Allah itu kasih sebagaimana yang ada di 1 Yohanes 4, tapi di sisi lain ada begitu banyak kesaksian Alkitab di PL dan PB yang menegaskan kepada kita bahwa Allah itu setia. Ada catatan-catatan saya tentang ayat-ayat itu seperti di 1 Korintus 1 ayat 9, Roma 3 ayat 3 dan bertaburanlah di Alkitab kita
baik ya. PA atau PB, tapi karena saya majornya PB ya biasanya saya ngutip ayat-ayat yang ada di PB. Dari situ kita memperoleh satu kesaksian atau satu gagasan yang tidak bisa ditawar. Allah kita itu setia. Nah, pertanyaannya, apa implikasinya? Apa yang harus kita lakukan nih kalau kita memiliki Allah yang setia? Ya. Ya. Betul. Logika sederhananya adalah ya kita harus setia. Dan Bro Gren ini udah beristri kan, udah punya anak lagi yang lagi imut-imutnya itu ya. Nah, kalau Bro Gren punya pasangan yang setia, sudah sepatutnya Bro Gren juga setia. Ya, itu there is nothing special about that. Itu sudah sepatutnya. Sudah sepatutnya. Nah, masalahnya nih, yang setia kepada kita duluan, bahkan Alkitab katakan, sekalipun kita tidak setia, itu Allah. Ya. Allah loh yang begitu. Nah, waktu kemarin kita bahas di RYC, teman-teman perlu ingat, budayanya masyarakat Yahudi dan juga orang-orang Greco-Roman yang ada di PL dan PB itu adalah budaya tahu diri. Budaya reciprocity. Membalas. Ya, bisa bayangkan, kalau manusia aja memberi sesajen atau persembahan kepada dewa, dewanya itu harus balas sesajen itu dengan menjaga atau melindungi masyarakat yang memberikan sesajen kepada itu. Dalam hal ini dengan kata lain, dewa saja berkewajiban membalas kebaikan umat, kebaikan manusia yang menyembah dan menghormatinya. Nah bayangkan, kalau Allah di dalam kekristenan itu yang terlebih dahulu mengekspresikan, menunjukkan, membuktikan kesetiaannya kepada umat. Logikanya, kita yang menerima itu duluan, harusnya tahu diri. Tahu diri. Ya. Tidak ada ruang dalam hal ini untuk macam-macam. Untuk berlaku tidak setia. Ya. Karena Allah terlebih dahulu sudah membuktikan itu. Dan kesaksian Alkitab menegaskan Allah itu tidak ada cacatnya dalam hal ini. Ya, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Tapi statement ini jangan dipahami sebaliknya ya. Oh ya udah, nggak setia aja nggak apa-apa. Ya itu namanya nggak tahu diri ya. Puhau lah orang Chinese bilang ya. Nggak tahu diri, nggak manut lah. Itu nggak tahu diri. Itu bukan mindset yang harusnya orang Kristen miliki. Ya, tidak boleh. Jadi, tesis pertama saya, argumentasi pertama saya adalah satu keyakinan, satu paradigma atau mindset, konsep berpikir yang menegaskan bahwa dalam iman kita harus meyakini dan tidak perlu meragukan bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang setia. Ya. Oleh sebab itu, ya sudah sepatutnya kita pun setia kepada Allah. Ya. Kira-kira begitu. Dan oleh sebab itu, tentu implikasinya kita harus menjadi umat-umat yang setia. Faithful people. Jadi tesis gue yang pertama itu adalah kita punya faithful God. Satu. Ya, Allah kita itu setia. Tesis gue yang kedua, yang tentu berhubungan dengan itu, adalah kita harus menjadi umat yang setia. Setia. Ya. Dan itu benar-benar sangat ditekankan di Alkitab. Ya, enggak usah jauh-jauh. Kita main-main ke Matius 6 ayat 24 contohnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah. Kamu harus pilih salah satu. Karena kalau demikian adanya, kamu pasti akan lebih setia kepada yang satu dan mengindahkan yang lain. Kamu akan lebih cinta kepada yang satu dan tidak cinta kepada yang lain. Nah, jadi dituntut kesetiaan tunggal, radical faithfulness. Ya, dalam hal ini Tuhan maunya di hadapan dua pilihan ini tentu jelas Allah atau Mamon. Pilihannya cuma dua. Ya, tentu Allah maunya kita setia kepada Tuhan. Nah, ya.
Lalu kita lihat perumpamaan-perumpamaan Yesus, ya, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang pekerja kebun anggur, dan lain-lain. Itu banyak sekali menekankan unsur-unsur kesetiaan di situ. Ya. Jadi Tuhan memang maunya kita setia. Apalagi kalau sobat-sobat RYC membaca kitab Wahyu, itu jelas sekali. Di situ yang dituntut apa sih? Dari umat Kristen, dari 7 jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Philadelphia, dan lain-lain itu. Yeah. Jelas sekali kalau kita baca Wahyu 2 dan 3. Kesetiaan. Dan itu radikal loh, Bro Gren. Iya, yeah, betul. Ya? Karena sekalipun seperti yang kita baca di Wahyu 13 ayat 7 itu, sekalipun kita masuk penjara, nggak masalah. Sekalipun kita harus dibunuh dengan pedang, nggak ada masalah. Yang penting di situ adalah iman. Iman. Kesetiaan orang-orang kudus. Jadi, wah, kekristenan itu sangat menuntut kesetiaan. Ya. Apalagi tadi contoh tadi kita Wahyu, itu kan jemaat Kristen itu diperhadapkan pada dua tuan. Pada zaman konteks Greco-Roman, ya, Yunani Romawi pada abad-abad pertama, tahun-tahun 80 sampai tahun ya 120-an Masehi, itu kan orang-orang Kristen itu diperhadapkan pada mau menyembah Kaisar Roma sebagai kurios atau menyembah Yesus sebagai kurios. Ya. You need to choose. Nggak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya namanya kompromistis. Dan itu menjijikan. Seperti jemaat di Laodikia. Bahasanya suam-suam kuku. Tapi jemaat Kristen itu ketika membaca kitab Wahyu, mereka akan diperhadapkan pada satu komitmen bahwa ya tetap Yesus Kristus aja Tuhan. Yang harus kita sembah dan kita iringi sampai kita menutup mata. Ya, sekalipun konsekuensinya mati, miskin, di penjara, dan lain-lain. Sangat radikal orang Kristen itu. Sangat radikal. Betul. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan itu membutuhkan radikal faithfulness. Dan itu semangat utamanya kekristenan. Ya. Ya, kita harus setia sama Kristus. Dan kalau kita bisa menunjukkan itu, ya kita adalah faithful people. Umat-umat Kristen yang setia. Setia. Yang menarik, Bro Grant. Sama seperti cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama itu kan interrelated. Saling hubungan, ya. Ya. Ternyata, kesetiaan kita kepada Allah terlihat juga dalam kesetiaan kita kepada sesama. Kita balik ya. Yesus nama ayat 24. Waktu kita lebih memilih setia kepada Allah dan kepada Mamon, ada implikasinya buat sesama loh itu, Bro. Ketika gimana kita tuh lebih memilih Tuhan dibanding harta, itu ada implikasinya. Implikasinya apa? Kita akan rela membagi harta kita untuk membantu sesama. Jadi kesetiaan kepada Allah itu bukan soal kesetiaan yang abstrak. Abstrak gitu ya, setia. Ini gimana bisa ada petasan di hari ini. Oke, jadi kesetiaan kepada Allah itu diwujudkan lewat perbuatan baik atau hidup yang berdampak positif bagi sesama. Dan itu uniknya kekristenan. Karena selalu ya relasi Allah dengan Allah dan relasi dengan sesama itu terhubung. Tidak terpisahkan. Iya, ya, betul. Terpisahkan, ya, tidak terpisahkan. Jadi dalam hal ini kesetiaan kepada Allah itu benar-benar terlihat dalam bagaimana umat-umat yang setia ini menghidupi kekristenannya hari demi hari. Betul. Oleh sebab itu pasti ada implikasinya. Pasti ada bukti nyatanya kesetiaan kepada Allah itu. Ya, oleh sebab itu gua masuk ke kesimpulan aja karena waktu kita enggak banyak ya. Ya. Nah, implikasinya begini yang gua tangkap. Radical faithfulness itu ya,
kesetiaan yang radikal kepada Tuhan itu bukan hanya satu konsep yang satu arah ke Tuhan aja. Yeah. Tapi kesetiaan yang radikal kepada Tuhan itu dibuktikan lewat kehidupan sehari-hari. Bahasa kerennya kita di dunia teologi itu adalah spiritualitas. Ya, spiritualitas. Dan itu terlihat dari hal-hal sederhana sebenarnya, Bro Grant, ya. Ya. Nah, kalau saya setia sama Tuhan, berarti saya mau melakukan perintah-perintahnya atau firman-Nya. Sesederhana itu, ya. Ya. Dan oleh sebab itu akan mempengaruhi kesetiaanku kepada pasanganku, sahabatku, tempat aku bekerja, dan lain-lain. Akan mempengaruhi. Akan mempengaruhi. Dan oleh sebab itu, kita harus mengingat bahwa hidup kekristenan itu bukan hanya omong doang, tapi soal bagaimana hubungan kita dengan Allah itu benar-benar terlihat dalam hubungan kita dengan sesama. Sesederhana apapun itu. Senyum, mengucap syukur, menolong teman yang kesusahan, setia kepada pasangan dan sahabat, orang tua, dan lain-lain. Dan itu benar-benar tidak terpisahkan. Ya. Ya. Jadi dalam hal ini, gue cuma ingin mengingatkan kepada sobat-sobat RYC yang terkasih bahwa mari kita menghidupi kesetiaan kita kepada Allah lewat hal-hal sederhana yang bisa kita buktikan dalam hidup kita hari lepas hari. Bangun pagi mengucap syukur, menjaga perkataan, menjaga tindakan, menjaga pikiran, berbuat baik, menolong orang lain, membantu sesama, mengarahkan hidup ini agar bisa berguna buat orang lain, berdampak positif. Nah, itu semua adalah ekspresi kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan itu memang radikal, karena memang ya hanya untuk Tuhan. Tapi bukan berarti itu menjadi eksklusif, nggak jelas. Itu harus membumi, harus berdampak atau bisa dirasakan juga oleh orang lain. Dalam hal ini, eksklusivitas dan inklusivitas itu bertemu bersama. Eksklusif yang melahirkan inklusif. Itu menurut saya. Ya. Hubungan yang spesial dengan Tuhan ternyata bisa menghasilkan hubungan yang umum dengan sesama. Jadi selamat membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan lewat perbuatan nyata hari demi hari dengan sesama. Nah, kira-kira gitu, Bro Grant. Cakep. Nah, ini yang seru nih. Nah, tadi sempat sebenarnya Ko Henry singgung ya, tentang bagaimana kesetiaan dengan Allah itu akhirnya berdampak kepada kesetiaan kita kepada sesama. Nah, tadi disinggung satu contoh mengenai misalnya etos kerja, ya kan, etik. Ketika kita setia sama Allah, kita pun kerja sama bos, misalnya kita akan setia sama kerjaan-kerjaan kita setia. Nah, mungkin tapi ada teman-teman yang bertanya begini kok, dalam pemikiran yang mungkin sederhana ya, gimana kita tahu nih misalnya ketika kita saatnya nih udah harus pindah dari misalnya tempat kerja, ya kan? Kan pasti sobat RYC di sini banyak yang kerja dan kadang-kadang bingung ya, sampai kapan nih gue masih pertahanin kesetiaan di mana gue kerja di sini, di mana aku kerja di sini? Apakah saatnya aku udah harus keluar itu kalau misalnya perusahaannya udah gugur gitu atau bangkrut? Atau mungkin ketika bos aku melakukan sesuatu yang aku ngerasa nggak seneng dan aku udah nggak cocok, ya udah aku keluar aja gitu. Tapi kalau aku keluar aja begitu, apakah itu mempengaruhi kesetiaanku? Nah, gimana nih coba? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, bisa jelaskan lebih lanjut supaya teman-teman RYC juga bisa lebih clear gitu ya, punya contoh yang konkret supaya asik gitu. Kalau Bro Grant udah nanya, memang mesti ini ya. Langsung komat kamit sama komat kamit. Komat, ya. Ngeri soalnya kalau nanya. Gitu. Nah, oke. Okay. Menurut hemat saya ya, menurut gua. Jadi, kapan kita harus pindah ke tempat yang lebih baik? Itu tentu sangat-sangat situasional. Ya, sangat situasional dalam hal ada banyak faktor yang mesti kita lihat. Tapi yang ingin gue tekanin gini, kesetiaan kita kepada perusahaan itu bukan berarti jangan sampai kita menjelek-jelekkan perusahaan itu di
hadapan perusahaan lain, atau bahkan menjual informasi penting dari perusahaan itu kepada perusahaan lain. Nah itu jangan, itu kita berarti memang kita nggak setia. Ya. Kalau kita mau pindah ke perusahaan lain, itu bisa kapan aja, bisa kapan aja. Tapi ya kita keluarnya baik-baik, ya dalam hal umpama kita sudah tidak nyaman dengan kultur atau budaya yang ada di perusahaan itu, atau mungkin gajinya kurang, atau bagaimana, lalu kita ada tawaran dari perusahaan lain, dan perusahaan ini bisa memberikan gaji yang lebih baik, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak etis. Merugikan perusahaan tersebut. Kata kuncinya itu aja. Jangan sampai kita merugikan perusahaan tersebut. Dengan menjual data atau informasi-informasi penting ke kompetitor. Tapi selama kita tidak melakukannya, lalu kita pindah ke perusahaan lain, itu bukan berarti kita tidak setia kok. Oke, jadi pindah perusahaan misalnya atau pindah kerja itu bukan urusan setia nggak setia gitulah intinya ya. Tapi bagaimana kita ketika menyampaikan mau mundur ya kan, terus ketika juga sudah mundur kita nggak jual informasi perusahaan itu atau nggak menjelek-jelekan perusahaan itu artinya kita setia gitu ya. Betul. Oke, jadi mungkin teman-teman RYC ini bisa lebih dalam lagi nih sekarang nih kita berpikir ya bahwa kesetiaan itu nggak cuma sekedar misalnya tetap bekerja di perusahaan A gitu kan bertahun-tahun sampai apa namanya ya ada apapun di situ misalnya ya. Nah kalau teman-teman ada pertimbangan lain dan mengharuskan teman-teman untuk berpindah ya silahkan nggak masalah. Nah tapi tetap teman-teman ingat ada yang penting yang perlu dijaga. Informasi, nama baik perusahaan sebelumnya itu harus dijaga gitu. Nah itu ya dah, bisa soal dunia kerja lah ya. Dan teman-teman bisa aplikasikan itu ke banyak hal nanti. Ini mungkin satu contoh aja karena tadi aku kepikir gitu. Ketika Ko Handri ngomong soal misalnya di tempat kerja ya kan, gimana nih? Nah kebetulan yang di kita jemaat, yang kita layani biasanya kan tanyanya begitu. Karena kebetulan teman-teman juga pasti dunia kerja ya kan. Pasti pengen tahu gimana nih kalau gue misalnya harus pindah ke satu tempat kerja lain atau ke tempat kerja yang lebih baik menurut gue gimana. Nah ternyata hari ini dijawab dengan mantep dan sama Ko Handri. Ini makanya kalau udah dijawab tuh pasti jempolnya dua nih. Oke, nah terus gini. Masalah yang jadi pergumulan banyak teman-teman pasti juga adalah begini. Bagaimana taunya aku tuh udah setia sama Tuhan? Bagaimana cara kita taunya tuh? Kan Tuhan itu istilahnya ya abstrak ya. Maksudnya tuh kayak bukan artinya dia nggak ada ya. Tapi kan masing-masing orang bisa memaknai secara berbeda. Bisa relatif ya kan, bisa subjektif. Nah ada nggak sih patokan yang firm gitu loh. Yang bisa kita terima, bisa kita aplikasikan. Atau memang dia sifatnya itu sangat apa ya, sangat dinamis gitu. Yang nggak bisa ada patokan yang jelas. Atau gimana tuh kok coba mungkin bisa dijawab. Nah, kembali lagi, balik ke premis awal, kita ini manusia rapuh ya, kita kan punya kecenderungan begini nih, kalau lagi baik-baik, dapat kang tau, dapat cuan, ya oh thanks God ya, tapi begitu ada masalah, oh why me God, apa dengan begitu kita tidak setia? Apa dengan begitu kita tidak setia? Nah, bisa tidak? Ya, bisa tidak. Tapi sejauh yang saya pahami, ketika kita tetap mengakui, mempercayai bahwa Allah itu ada dan bahwa kita ini benar-benar adalah umat-Nya, menurut gua, kita tetap setia kok dalam hal itu. Tapi ada satu hal yang membuat seseorang itu benar-benar bisa dikatakan setia sama Allah. Yaitu ketika imannya dia wujudkan. Faithful. Iman yang full. Ya. Jadi aplikasinya sederhana. Setia itu apa sih? Ketika gua bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomong A, ya gue coba A. Sekalipun waktu gue coba lakukan itu gagal, ya udah, gue akan coba lagi. Jadi melakukan dosa itu bukan berarti kita tidak setia. Kita menjadi tidak setia ketika kita setelah berbuat dosa,
nggak mau memperbaiki, nggak mau memulihkan hubungan dengan Allah. Tapi ketika kita mengaku dosa lalu bertobat, itu kita masih setia kok. Oke. Karena kita balik ke Allah gitu loh. Jadi kesetiaan itu bukan hanya satu momentum, tapi itu proses kan, gitu loh. Proses pembuktian ya, ya sama lah kayak kita yang sudah berumah tangga ini. Kita kan suka salah sama pasangan. Tapi apa berarti kita tidak setia? No, gitu ya. Tapi ya, ketika kita tetap selalu mengingat komitmen kita, lalu berusaha menghidupi komitmen itu, ya, kalau bahasa teologisnya, kita kan punya berit nih dengan Allah. Berit. Nah, kalau kita terus menghidupi itu, perjanjian ya teman-teman, jangan apa itu berit ya. Berit itu ikatan perjanjian, relasi lah dengan Allah. Selama relasi ini kita jaga, ya sekalipun ada cacatnya, tapi selama kita terus berusaha untuk menghidupi, memulihkan, memperbaikinya, itu kita tetap setia kok. Jadi ketidaksetiaan itu tidak diukur dari satu kali, dua kali salahnya, tidak. Tapi bagaimana kita benar-benar ketika hidup ini tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Kita akan selalu ingat. Kita akan selalu balik. Kita akan selalu menghayati dalam perenungan hidup kita sehari-hari. We can say this faithfully, ya. God, I cannot live without you. Sama seperti pemazmur katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ya Tuhan. Kita udah berusaha, gara-gara kesalahan kita, mungkin kita udah jauh. Tapi ketika kita balik, ketika kita turning back, kita masih setia kok. Ya, kita masih setia. Jadi, buat teman-teman, bagaimana sih caranya kita menghidupi kesetiaan kita kepada Allah? Satu, berusaha sungguh-sungguh menyenangkan hatinya, melakukan kehendak-Nya, melakukan perintah-perintah-Nya sebagaimana yang ada di Alkitab. Yang kedua, kalau engkau gagal, kalau engkau berbuat kesalahan, jangan diam di situ. Bereskan, perbaikilah. Dan di situ pun engkau tetap setia kok. Ya. Nah, kira-kira gitu program. Mantap, paten. Pokoknya kita sebagai manusia rapuh, selalu Tuhan beri kesempatan. Selagi masih ada nafas, nadi masih berdenyut, kelopak mata masih terbuka, teman-teman gak pernah terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang hari ini tersentuh dengan pemberitaan firman Tuhan, terjamah, dan teman-teman merasa, iya, I have to fix something in my life gitu ya. Aku harus benerin sesuatu di hidupku dan aku sadar apa itu. Nah, segeralah teman-teman. Kesempatan ini terbatas. Ya, meskipun Tuhan itu murah hati, tapi Dia enggak murahan, kan? Nah, kesempatan terbatas nih, yuk kita pakai dengan baik supaya hubungan kita bisa kembali seperti sedia kala pada waktu kasih mula-mula kita itu ya. Oke. Okay? Nah, thank you banget Ko Henry buat apa yang disampaikan hari tentang kesetiaan. Aduh, ini luar biasa ya. Pokoknya kalau sama Ko Henry ini porsinya kalau makan itu jumbo, ya, porsi jumbo. Artinya kalau nggak kenyang pasti ada yang salah, ya kan? Aja, all you can eat, ya kan? Nah, itu kebanggaan setiap orang Jakarta yang suka makan. Nah, oke okay, teman-teman, by the way, jangan lupa teman-teman, kita masih ada RYC on air minggu depan, ya, seperti biasa hari Sabtu pukul 4 sore, pantengin terus, ya, karena ini banyak akan memberi kalian insight baru, berkat, dan sebagainya yang teman-teman butuhkan di masa muda, ya. Dan jangan lupa teman-teman, tanggal 10 Mei, jam 7 malam, kita kembali ada pertemuan The Warrior. Ya, bersama dengan Om Eras tentunya. 10 Mei, hari Senin, jam 7 malam. Jadi jangan sampai teman-teman gak hadir. Karena di situ ada banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Peringatan, teguran, dan tentunya kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi jalan bagi kita. Ya, jadi teman-teman hadir Warrior tanggal 10 Mei, jam 7 malam. Ya, oke. Okay. Aku rasa kita harus akhiri perjumpaan kita. Thank you banyak, Ko Henry, buat sama my pleasure. Dan kalau tidak keberatan, boleh sekalian tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Tuhan, kepada kami yang seringkali tidak setia ini. Ajarlah kami untuk terus belajar daripada-Mu, agar kami juga bisa setia kepada-Mu. Biarlah kesetiaan kami kepada-Mu terlihat dalam sikap kami hari demi hari. Kami rindu menjadi berkat buat sesama. Kami rindu membuktikan bahwa kesetiaan-Mu mengubahkan hidup kami, membuat hidup kami menjadi lebih berarti. Terima kasih buat segalanya. Kami berdoa menyerahkan sobat-sobat RYC dimanapun mereka berada. Kiranya kedua tangan-Mu yang kuat membimbing, merengkuh mereka semua di dalam kasih-Mu. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu semuanya. Tuhan berkati.